akan mengadakan mesyuarat majlis pimpinan perpaduan negeri Kedah untuk beberapa perkara yang kita putuskan bersama hari ini bagi menghadapi pertama menghadapi hari penamaan calon pada 9 hari bulan. Tadi kita putuskan bahawa hari penamaan calon ni kita bergerak serentak bersama di antara Pakatan Harapan dan Barisan Nasional. Kita akan pergi ke pusat-pusat penamaan calon daripada satu center, satu pergerakan lah. Maknanya kalau ada di situ PKR yang Pakatan Harapan bertanding dengan Barisan Nasional, dua-dua calon ni akan bergerak sama-sama pergi ke tempat penamaan calon. Itu yang kita putuskan yang pertama. Yang keduanya, kita juga putuskan dalam mesyuarat ini ialah pada 27 hari bulan, dua hari daripada sekarang, kita membuat program pengenalan calon perpaduan Kedah dan pelancaran manifesto. Dan kita putuskan kita buat di Bandar Laguna Merbuk di tapak parking kereta di Bandar Laguna Merbuk pada jam 9 malam 27 hari bulan. Jadi ini untuk membolehkan bahawa kita announcement daripada pucuk pimpinan daripada parti-parti dah buat, Barisan Nasional dah buat, PKR dah buat, Amanah dah buat, dan petang ni DAP akan buat announcement calon dia. Jadi kita dah dapat semua sekali dan kita himpunkan, inilah calon kami daripada perpaduan BN dan juga PH. Jadi dan pada malam tu juga kita siapkan GIS manifesto yang kami dah siapkan, yang kita nak tawarkan kepada rakyat negeri Kedah, New Deal yang ada, yang boleh saya katakan bahawa dianya adalah untuk kestabilan, untuk kesejahteraan rakyat. Dan lebih daripada itu, kita fokuslah kepada setiap gulungan yang ada dalam Kedah ni, daripada kumpulan pertanian, sama ada nelayan, pesawah, penduri getah, kelapa sawit, kemudian yang keduanya gulungan di pada yang dengan industri perkilangan, mereka bekerja di sektor perkilangan, dan yang ketiganya di pada pendidikan yang melibatkan sekolah dan juga sekolah-sekolah agama dan juga tahfiz, kebajikan. Kita juga akan sentuh mengenai dengan perkara-perkara yang ada kaitan dengan aktiviti ekonomi yang lain, termasuklah yang sekarang ni disebut sebagai tenaga yang boleh diperbaharui, ada dalam tu nanti, dan juga pelancongan. Dan kita juga tengok golongan wanita, golongan belia, adalah banyak dalam yang berkaitan dengan manifesto ni. Dan kita juga membincangkan bahawa kita ada akan ada jelajah kepimpinan sepanjang tempoh kempen nanti. Yang tu kita akan detail lah kemudian lah, apa nama dari segi tarikh, siapa-siapa pemimpin yang nak datang semua ke Kedah ni dan nak pergi ke mana, nanti kita akan maklumkan. Dari semasa urus tia, kita bersetuju satu urus tia akan ada di tingkat 6 ni untuk menguruskan hal berkaitan dengan jelajah kepimpinan ni lah. Mana kita sekalikan, kalau orang ni mungkin dia pergi ke tempat ini, pemimpin ni pergi ke tempat ni sepanjang sampai habis kempen. That's all, itu saja. Manifesto tu adakah menumpukan kepada perkara-perkara yang gagal disesuaikan oleh pemerintah? Yalah, sekarang ni bukan gagal, memang tak buat apa-apa. Okey, apa dia nak buat? Dia nak mengatakan korang je.
dengan saya-saya pun dia kata. Jadi tak ada kena, kalau nak jadi pemimpin, you kena serius bendanya kepimpinan dengan rakyat. Di tengah-tengahnya adalah pegawai kerajaan yang melaksanakan program. Tapi kalau you tak serius, inovasi tak ada, kreativiti tak ada, apa pegawai nak laksanakan? Rakyat tak dapat apa-apa. You boleh tunjuk kat saya lah apa benda yang rakyat dapat ni dalam within 3 tahun ni. Tak ada benda pun. Tak ada benda. Yang kita dengar REE tu jelah. Alright.